Pemirsa was-was, setelah hampir 5 tahun menikah dan dikaruniai satu orang anak, rumah tangga pasangan rapper Iwa Kusuma dan penyanyi Selvia Navila berada di tubir perceraian. Pasalnya, Selvia melalui pengacaranya telah menyerahkan surat gugatan cerai terhadap Iwa K ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 10 April 2012. Jika tidak ada aral melintang, pasangan ini akan menjalani sidang perdana pada tanggal 10 Mei 2012 dengan agenda mediasi. Bisa jadi hal ini merupakan kado terpahit bagi Selvia yang genap berusia 27 tahun pada tanggal 12 April 2012 kemarin. Nama dari yang ditanyakan itu ada. Ya, digugat cerai oleh nama Selvia Navila. Gugatan itu didaftarkan tanggal 10 bulan April tahun 2012. Baru suratnya tertanggal 9 April. Jadi surat tanggal 9 April didaftarkan tanggal 10 April. Persidangan itu dijadwalkan tanggal 10 bulan Mei ya 2012. Itu jeda waktu 1 bulan. Kenapa? Karena kuasa hukum Selvia itu berdomisili di wilayah yurisdiksi pengadilan. Bagi Selvia dan Iwa K, perceraian bukanlah hal yang sebenarnya ingin mereka alami. Sebagaimana diketahui, biduk rumah tangga pasangan yang menikah pada tanggal 4 Mei 2007 itu jarang sekali terdengar kabar atau desas-desus keretakan rumah tangga mereka. Lantas, mungkinkah adanya KDRT yang membuat Selvia memutuskan untuk bercerai dari Iwa K? Atau ada hal lain yang sedang terjadi? Namun sayang, ketika hal tersebut hendak dikonfirmasi oleh tim was-was, baik Selvia dan Iwa belum bersedia untuk memberikan keterangan. Jujur saja, kau anggap aku apa? Mengapa kau tak berterus terang? Ada, alasan pasti ada. Tetapi alasan itu tidak bisa diungkap di publik. Alasan itu karena nanti akan diperiksa di persidangan. Dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Kalau itu disampaikan ke publik, itu sudah menyalahi hukum acara.